Pendidikan kita sebut ya dari lama tidak ada yang terlalu kenal, makanya kami ada dibuat. Memang sudah terdaftar di Depar dan Kementerian Pendidikan. Kalau SMP-nya itu namanya SMP Patung Baraka, pesantrennya SMP. Alhamdulillah perkembangan pesantren SMP Patung Baraka, alhamdulillah sejak lebih satu dekade Pak Haji sudah membimbing kami, mendampingi kami. Sudah alhamdulillah kemarin keluar akreditasinya, akreditasi A diperpanjang 5 tahun. Salah satu indikatornya kami dapat A itu karena masuk dalam program sekolah penggerak. Alhamdulillah SMP dan SMA ini termasuk dalam sekolah penggerak angkatan pertama, dan memang kita satu atap antara SMP dan SMA satu atap. Jadi terintegrasi antara pelajaran SMP lanjut SMA otomatis. Itu saja untuk perkenalan. Untuk santri alhamdulillah sekarang jumlah santri sudah 677. Alhamdulillah tenaga pengajar kami ada jumlah 47 karena masih juga guru santrenan. Terus sudah yang sudah sertifikasi sudah ada 9 orang dan hampir semua sudah ber-MBTK. Itu mungkin sedikit penyampaian dari kami. Anak muda semua ini, dari 80% tenaga pengajar kami itu adalah alumni kami sendiri. Saya mau yang bicara karena main setiap hari sih. Dik, karena ini memang kamera orang kita bawa. Tapi dia pengawas juga pengawas. Jadi perintah tidak perintah memang wajib. Ya. Kalau tidak ada perintah dari kepala dinas, memang wajib itu dan harus dilaporkan secara rutin. Kemudian membimbing, membina dan menilai. Jadi ada empat, membimbing, membina dan menilai. Itu empat satu paket. Itu kalau sudah ada pembagian tugas dari kepala dinas, ini tugasnya pengawasnya ini si A, sini, si B, sini, itu berarti sudah klop dengan empat tugas itu, satu paket itu. Ya. Kemudian kalau di SMP negeri biasa ada tambahan, selain monta ada biasa tambahan, selain tugas pokok ada biasa tambahan khusus. Apalagi yang dibeli oleh pemerintah kota, misalnya untuk kontrak itu ada perempuan khusus, ada penilaian khusus, itu diminta biasa kepada dinas untuk menilai apakah ini lanjut, bisa lanjut kontrak, diminta dan pengawas. Itu tambahan khusus, ya itu tugas kami. Kemudian menjadi pertanyaan sebenarnya, sebetulnya saya yang ngawas, ini pengawas. Kesan langsung sebenarnya itu kepala dinas, cuma itu saja. Saya sudah pernah sampaikan di rapat, kata pertanyaan langsungnya pengawas itu kepala dinas, tidak ada ya. Jadi kepala bidang yang merasa atasan, tidak salah itu. Kalau minta tolong boleh, kalau menyuruh tidak bisa. Minta tolong data dari pengawas ini boleh, tapi kalau perintah tidak bisa, harus kepala dinas. Karena itu atasan langsungnya. Rapat dulu saya sudah sampaikan. Kepala sekolah juga lain tugasnya. Dengan pemimpin pembelajaran kalau terkait dengan guru-guru pengelola. Kemudian yang kita belajar di sekolah penggerakan ada empat kompetensi. Kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Kompetensi ada itu apa? Itu nyakam kita.
Video. Kasih lagi suara.